Eis, bro, lah, kipu, wah, pun, bro. Kentir. Ish, bro. Wih, hitam sekali tuh, bro. Ish, oish, oh ya lah, alah. Eh, bro, marem, bro. Wih, tuh, wih, wih. Siapa yang gak tergoda, men? Kita angkat, wih. Man. Cius. Wih, strike, bro. Ih. Oh, mana balannya apa, man? Wih, oke, bro. Wih. Strike, bro. Asau. Kuatara senure. Wih. Dapat ikan mahal, bro. Wis. Ameh. Lah man. Jantung tal mangan. Iyo, gue. Lumayan. Dari tadi itu minggir-minggir terus ikannya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu maning karo lunga mancing, bro. Oke, jadi 2 hari yang lalu itu saya mendapatkan 1 ekor ikan gurame, bro. Jadi awalnya itu pas lagi mancing itu di depan saya itu mondar-mandir ikan gurame. Jadi saya coba akalin pakai umpan cacing mau makan. Tapi sayang sekali untuk ikan nilemnya 2 hari lalu itu bocos, bro, gak mau makan. Nah, kemarin sore saya mancing itu gak nyangka saya dapat 1 ekor ikan nilem, lumayan babon, bro. Jadi hari ini saya mau coba lanjutkan lagi. Ini untuk lokasinya berada di aliran sungai Mengaji itu. Udah kedengeran sungainya. Lokasinya berada di desa Singasari, bro. Singasari, kecamatan Karanglemas, Kabupaten Banyumas. Bismillah, semoga untuk hari ini nggak boncos. Oke, bro, sebelum lanjut mancing, ini piranti. Hari ini saya menggunakan joran tekek Captain Water. Speknya medium ini, bro. Kemudian untuk panjangnya 2,7 meter. Ukuran senar diameter 0,10 hari ini, karena yang diameter 0,8 ada di joran yang satunya lagi. Kemudian untuk tekniknya nanti teknik gantungan, bro. Ini pakai timah lipat, tapi timah lipatnya lumayan gede biar nggak terlalu terbawa arus. Kemudian untuk mata kailnya pakai mata kail Daimaru Sode nomor 0,5. Bismillah, semoga ada poin untuk hari ini. Semoga tidak boncos. Umpannya pakai lumut. Karena kemarin sore itu saya dapat babon itu, bro, di sana tuh. Di sebelah batu persis. Udah sore, udah jam 5-an. Jadi nggak kerekam kemarin. Nah, hari ini saya mau coba lanjutkan lagi. Siapa tahu ikannya masih mau makan. Oke, lanjut, bro. Mantap. Weh, bro, langsung, bro. Ih, bro.
Mantap bro. Hihir. Poin. Malam. Lanjutkan man. Gak pergerakan. Yuhui. Sempurna makannya. Bro, ada isinya bro, wish. Wih, bro. Fred, bro. Wuhuy. Tuh. Mantap sekali. Poin lagi, men. Ikannya hitam-hitam banget. Mantap. Makannya sempurna. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, kita lanjutkan lagi. Bangun bro, kentir, ish, bro, wih, hitam sekali tuh bro, ish, junjung boy bro, tiga jari men, Sing manut. Alhamdulillah. Mantap. Kita masukin wadah, men. Alhamdulillah. Aman sudah kalau udah masuk wadah. Oke, lanjut lagi, mantap. Hari ini itu lumutnya pendek-pendek banget bro. Jadi masang lumutnya saya begini. Saya masukin pancingnya, terus saya pelintir senarnya. Kemudian baru kita rapikan. Jangan terlalu gede. Nanti kalau terlalu gede, ikannya makan gak kenapa. Soalnya lumutnya pendek-pendek banget. Nah, yang penting ada lumutnya sedikit. Kita lempar lagi. Lemparnya ke tengah sana. Alah. Bro, marem bro. Wish. Siapa yang gak tergoda men, kita angkat wish, tiga jari lagi bro, bawa ke pinggir men, mari kita lihat sama-sama men, hitam-hitam sekali, wah, wow, mata kel 0,5, Daimaru Shode. Alhamdulillah men. Kalau lagi makan itu. Aduh bro. Gimana ini bro? Akankah hari ini saya panen lagi bro? Makan sempurna men. Masukin wadah men.
Wih, lanjutkan saudaraku. Wih, bro, alah kucul. Aduh. Lolos, bro. Wih, bro. Wadidaw. Melem lagi, bro. Mantap. Wuih. Lanjutkan, men. Trek, bro. Trek, bro. Ish, sorry, bro. Telat, bro. Ish, bro. Mantep banget, bro. Ish, bro. Mantep banget, bro. Ih, babon, bro. Sikat. Alhamdulillah. Gede banget, bro. Tuh. Jadi malah sekrik gue. Aduh. Mantap. Oke, bro, ini berhubung ikannya mogok, ini enggak makan lagi. Jadi masih hari ini cukup sekian dulu. Tuh, alhamdulillah hari ini enggak boncos. Tadi ada satu ekor kayaknya yang enggak terekam. Tuh, masih sehat-sehat banget. Oke, bro, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan saya hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.